Kevin Dix akhirnya menjalani debut bersama timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu menjadi starter, namun cedera, dan tim Garuda dibantai Jepang. Pertandingan ini merupakan kali pertama Kevin Dix memperkuat Indonesia usai dinaturalisasi sebagai WNI. Sayangnya Dix menjalani debut yang kurang memuaskan bersama timnas Indonesia, yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menyaksikan Indonesia kalah telak di hadapan pendukung sendiri. Diberi kesempatan bermain sebagai starter, Kevin Dix tampil kurang optimal dan terpaksa ditarik keluar menjelang akhir babak pertama akibat cedera. Karena itu pemain 28 tahun ini digantikan oleh Sandy Walsh. Kevin Dix hanya bermain selama 41 menit dalam pertandingan tersebut. Menurut catatan SofaScore, Dix hanya berhasil memenangkan satu duel dari tiga kesempatan dan kehilangan bola sebanyak 4 kali. Dix hampir memberikan assist pada laga Indonesia vs Jepang di menit ke-14, namun umpan silang datarnya dari sisi kanan gagal disambut oleh Rafael Struik di depan gawang. Struik sedikit terlambat dalam menyambut bola, yang akhirnya hanya melintas di depan gawang Jepang. Debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia berakhir dengan hasil buruk, yakni kekalahan telak di hadapan pendukung sendiri. Kekalahan ini membuat Indonesia terperosok di dasar klasemen grup C dengan 3 poin, sementara Jepang tetap kokoh di puncak dengan 13 poin. Indonesia kini dihadapkan pada wajib menang melawan Arab Saudi pada pertandingan berikutnya yang akan digelar pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion GBK. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi penting untuk membuka peluang Indonesia finish di posisi 4 besar, mengingat mereka hanya tertinggal 3 poin dari Australia yang berada di posisi kedua.